Jumpa lagi bersama saya dengan Fendi di Fendi 0208 Network Channel. Kali ini kita akan mereview sebuah receiver satelit merek Matrix Big TV FTA atau Free to Air. Kita lihat penampakannya dari dekat. Ini adalah receiver Matrix Big TV tanpa kartu atau FTA. Ini saya pesan di sebuah toko online. Oke, kita buka saja bagaimana isi daripada kemasan Matrix Big TV ini. Oke, terlihat di sini ada sebuah charger. Oke, Gan. Jumpa lagi bersama saya dengan Fendi di Fendi 0208 Network Channel. Kali ini kita akan mereview sebuah receiver satelit merek Matrix Big TV FTA atau Free to Air. Kita lihat penampakannya dari dekat. Ini adalah receiver Matrix Big TV tanpa kartu atau FTA. Ini saya pesan di sebuah toko online. Oke, kita buka saja bagaimana isi daripada kemasan Matrix Big TV ini. Oke, terlihat di sini ada sebuah charger. Tampaknya voltasenya ini 12 volt 1,5 ampere. Ada kabel RCA dan ini receivernya. Juga di sini ada buku petunjuk pemakaian. Meskipun ini bermerek Big TV, namun receiver ini adalah receiver untuk semua satelit atau all satelit atau FTA atau free to air. Jadi bisa digunakan buat satelit apa aja. Kita lihat penampakannya. Bodi kaleng. Ya, bodi kaleng. Sangat kuat dan sangat fresh sekali. Ini lubang konektor power 12 volt 1,5 ampere, video audio untuk kabel RCA ya, untuk kabel RCA ini. Terus di sini juga ada lubang konektor untuk LNB kabel satelit. Bodi kaleng kecil ya. Ini tanpa kartu. Tanpa kartu. Oke, sekarang kita tes saja bagaimana kita gunakan di satelit Nin Media
atau satelit CINASAT 11. Kondisi sudah saya hubungkan kabelnya. Oke, berikutnya kita colokkan power atau adaptornya. Di sini bertegangan 12 volt 1,5 ampere. Lihat di sini lampu sudah aktif menyala. Ya. Sudah aktif menyala. Kita tekan tombol power pada remote. Ya. Maka dia akan berubah menjadi hijau. Ya. Berubah menjadi hijau. Lalu kita atur di bagian televisinya, kemudian ya, setelah itu kita nyalakan televisinya, dan ini dia tampilan daripada parameter receiver metric big TV FTA atau free to air. Dan tentu saja di sini saya sudah men-setting di satelit mini media pada frekuensi 12.500 simbol red 43200 dengan polarisasi vertikal LNBTP universal di 9750 garis miring 10600 dan LNB secara otomatis kalau sudah tersambung maka akan on. Ini sinyalnya. Ya, sinyalnya itu 72% dan dengan kuantiti 34%. Sebelumnya saya sudah men-setting satelit NIN Media di posisi ke-6 setelah Tipo Star, Palapade, Telkom 1C, AsiaSat 7C, AsiaSat 5C, dan ini NIN Media 98. Oke, kalau kita menekan tombol OK maka akan terlihat menu. Ya, demikian channel-channel di satelit NIN Media dengan menggunakan satelit receiver merek Metric Big TV. Di sini saya menangkap siaran satelit NIN Media di CINASAT 11. Ini hasilnya. Lumayan body kaleng, sangat simple
dan tampaknya bandel dan kuat. Dan tentu saja murah meriah. Ya.